drone tempur sayap lipat Bayraktar TB3 tuntaskan uji take off dan landing. Dikutip dari indomiliter.com. Setelah menuntaskan first high speed roll test atau uji coba melaju di darat dengan kecepatan tinggi yang pertama pada 13 Oktober 2023, maka masih di bulan yang sama, Baykar Makina kembali merilis informasi terbaru dalam pengembangan drone tempur sayap lipat Bayraktar TB3, yakni dengan tuntasnya fase uji take off dan landing. Dari akun X Baykar Makina, diperlihatkan video pendek tentang take off and land test pada prototipe Bayraktar TB3. Take off and land test dilakukan dengan menerbangkan drone beberapa saat di ketinggian rendah, dan sesaat kemudian drone langsung mendarat kembali di runway yang sama. Take off and land test adalah bagian penting dalam pengujian pesawat terbang. Pengujian ini dirancang untuk mengevaluasi kinerja pesawat dalam dua fase kunci dari penerbangan, yakni lepas landas dan mendarat. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pesawat dapat melakukan kedua prosedur ini dengan aman, efisien, dan sesuai dengan standar keamanan dan regulasi penerbangan. Yang diuji mencakup evaluasi kecepatan lepas landas. Pengujian ini mencakup pengukuran jarak yang diperlukan untuk mencapai kecepatan lepas landas yang diperlukan dalam kondisi berbeda, seperti berat pesawat yang berbeda, kondisi cuaca, dan sebagainya. Kemudian, pengujian mendarat, di dalamnya termasuk pengujian landing gear dan pengecekan pendaratan pada kasus darurat. Perusahaan tidak merinci waktu pasti penyelesaian tahap pengujian drone tersebut. Namun, laporan sebelumnya mengindikasikan tahap pengujian diharapkan selesai pada akhir tahun 2023. Bayraktar TB3 adalah drone bersenjata yang dirancang untuk beroperasi di kapal induk yang dicirikan dengan desain sayap yang dapat dilipat. Bayraktar TB3 pertama kali diperkenalkan pada Oktober 2020 dan pada akhirnya dimasukkan untuk beroperasi dari kapal induk TCG Anadolu.